Halo YouTuber, selamat datang kembali di channel Kang Ipul. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita mengganti iklan yang sudah terpasang di Google Ads. Oke. Jadi di Google Ads kita bisa mengganti iklan kita. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya ya. Oke, kita langsung saja masuk di Chrome ya, untuk bagian kampanye ya di Google Ads. Oke. Nah, saya akan menjelaskan salah satu kampanye saya ya, yaitu saya akan mengganti iklannya atau mengganti videonya. Video yang akan saya promosikan itu saya akan mengganti. Oke. Di sini kalian pilih saja kampanye. Kemudian kalian scroll ke bawah ya. Di sini saya buat mode desktop dulu. Oke. Jadi pilih saja salah satu kampanye kalian ya yang akan diganti. Kalian klik saja. Kemudian kalian masuk dalam grup iklannya. Jika grup iklannya cuma satu, kalian langsung klik saja. Kemudian di dalam grup iklan akan ada iklannya. Kalian centang, kemudian pilih edit. Ya, kemudian kalian hapus. Oke. Konfirmasi saja. Nanti kita akan membuat iklan baru. Jadi seperti itu. Sangat mudah dan simple. Nah, sudah tidak ada iklannya, maka kita akan membuat iklan lagi ya. Oke, di sini kalian pastekan saja link video kalian yang baru ya. Oke, setelah kalian punya linknya, kalian tempelkan saja. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian seperti biasa ya, HTTP di bawahnya kalian tempel link kalian. Oke. Oke, setelah itu nama iklannya ya, ini opsional ya, terserah kalian. Di sini saya akan buat panduan YouTube. Oke, jadi iklan sudah berganti, kalian tinggal simpan. Oke. Iklan sudah jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi sangat mudah dan praktis dan simple. Oke, sekian tutorial dari saya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.